Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Pire. CIS atau Commonwealth of Independent States adalah fasilitas khusus yang diberikan Rusia untuk negara-negara bekas Uni Soviet. Melalui CIS bisa dapat diskon atau skema kredit khusus mirip Foreign Military Sales FMS punyanya Amerika Serikat. MiG-35 adalah versi terbaru dari keluarga besar jet tempur legendaris Soviet MiG-29. Daya tarik utama pesawat tempur ini adalah biaya ongkos operasi yang lebih murah dengan daya deteran yang tinggi. MiG-35 ini mampu dipersenjatai dengan rudal-rudal maut buatan Rusia terbaru seperti R-77, R-73, R-27, KH-29, KH-31, dan KH-35 ataupun bom berpemandu laser KAP-1500. Bahkan, rudal terbaru Rusia yaitu rudal udara ke udara jarak jauh R-37M dan rudal jelajah KH-38 pun dapat dibawanya. MiG-35 ini emang sengaja dibikin murah banget ongkos biaya perawatannya dibanding pesawat buatan Rusia lainnya seperti Su-30 ataupun Su-35. Hal ini untuk mendukung doktrin AU Rusia terbaru, yaitu mengerahkan sejumlah kecil jet tempur yang lebih ringan dengan senjata berat sejak berakhirnya Perang Dingin, yang artinya pesawat yang lebih ringan seperti MiG-29 dan MiG-35 bakal menjadi andalan angkatan udara Rusia. Menurut pihak Rusia, MiG-35 adalah jet tempur kelas menengah pertama yang menggunakan mesin RD-33MK yang dilengkapi dengan thrust vector control TVC 3D yang memberikan pesawat ini keunggulan dalam manuver udara daripada Su-30SM yang hanya menggunakan mesin thrust vector control TVC 2D. Kelebihan lainnya adalah penggunaan radar AESA Zhuk MA yang dapat mendeteksi sasaran udara pada jarak 160 km dan jarak 300 km pada sasaran permukaan. Selain itu, MiG-35 juga dilengkapi dengan Optical Locator System OLS yang dapat berfungsi seperti radar, yaitu dapat mengarahkan senjata dan mendeteksi sasaran namun tidak menghasilkan emisi pancaran seperti radar sehingga membuatnya sulit terdeteksi. Dan salah satu negara yang mendapatkan diskon khusus melalui CIS adalah Azerbaijan yang memilih pesawat MiG-35 Fulcrum untuk menggantikan armada MiG-29 yang sudah tua. Congratulations ya.